Kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Yayasan Masjid Nusantara di Dusun Sukamaju, RT 8, RW 23, Desa Cilengsir. Dan juga Bapak RT, Bapak RW, seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Dusun Sukamaju yang pada kesempatan ini dapat hadir dan menyaksikan acara peletakan batu pertama di Dusun Sukamaju, RT 8, RW 23, Desa Cilengsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Peletakan batu pertama Masjid Taman Surga Nurul Lestari. Mudah-mudahan nanti di perempat rumah Allah SWT mudah-mudahan dan ahli surga Allah SWT. Amin. Bernama Ibu Deni Puji Lestari. Alhamdulillah beliau berkenan untuk membantu pembangunan masjid ini. Alhamdulillah beliau juga sudah membangun beberapa masjid. Nah, kebetulan kita sebagai lembaga hanya sebagai wasilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan bersama peletakan batu pertama Masjid Taman Surga Nurul Lestari. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya man khaifin amina mimman khaf ya man khaifin sallimna mimman khaf ya man khaifin najina mimman khaf sallallahu alaihi sayyidina muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nusantara saya Elom Islam sebagai pengurus atau yang sebagai sesepuh di masjid Kaudu itu Baitul Amanah, dan terima kasih kepada tim dari Masjid Nusantara yang telah memberi bantuan membangun masjid di lokasi kami
mudah-mudahan segala amal yang diberikan kepada kami di wilayah RT 8 RW 23 Dusun Sukamaju ini menjadi jalan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal kebaikan yang nanti bisa bertemu di alam akhirat. Kemudian kami atas sesepuh Masjid Baitul Amanah kepada tim mohon maaf atas segala kealpaan kami di wilayah kami. Sebab nanya juga di orang gunung, di kampung, mungkin banyak kesalahan. Oke, saya sebagai pimpinan ini masjid juga berbicara tidak seperti yang lain. Mungkin banyak kesalahan, mohon maaf lahir dan batin.